Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Mbak Nong. Nah teman-teman, pagi ini Mbak Nong mau ngantar sayur di rumah Mak Wek. Teman-teman, tadi Mbak Nong pas masak nggak ngevlog. Ini Mbak Nong langsung mau ke rumah Mak Wek ya. Dan karena di rumah tuh banyak banget kerjaan, Mbak Nong harus ngiris kerupuk. Tapi cuacanya ya belum begitu panas ya teman-teman. Nah ini kerupuknya mau diiris hari ini ya. Mudah-mudahan hari ini panasnya luar biasa ya. Panas banget teman-teman. Jadi Mbak Nong bisa apa ngeringkan lagi tuh. Yang itu dua tumpuk ya itu. Dua tak tutup tak nganu. Apa nama Bapak Alwi ditelemei anu. Idek. Itu di bawahnya itu neng apa terpal biru sama plastik hitam itu ada kerupuknya teman-teman ya. Ada dua rong tumpuk teman-teman rong. Nah, ini cuacanya alhamdulillah mulai ada matahari alhamdulillah ya Allah panas tenan iki nggo. Oke teman-teman, jadi Mbak Nong mau lanjut ke rumah Mak Wek dulu nganter sayur, terus nanti pulang lanjut ngiris kerupuk teman-teman ya. Itu ada beras jagung juga, terus nanti ngeringkan yang ini, terus nanti ada pengiriman 4 tujuan teman-teman, karena nunggu kerupuk jadi belum tak kirim ya, nunggu kerupuk kering dulu, karena kemarin kehabisan kerupuk itu Alwi sekolah sama Bapak E. Nah ini nanti Mbak Nong lanjut langsung ngiris ini, sekarang mau ke rumah Mak Wek dulu. Mbak Nong menune ini teman-teman, cambah, cepoka, ikan asin, tempe, dan ini goreng tahu. Nah ini nanti karena Mbak Nong ada sambal pecel, nanti tak jari sambal pecel. Ini tiwul, tiwul pirang-pirang dino teman-teman, masih bagus ya, anget nah ini. Oke, tak tutup-tutup dulu, saya mau ke rumah Mak Wek ya teman-teman. Jadi ikutin kita ke sana. Nah oke teman-teman, ini Mbak Nong wis nenggone Mak Wek ya. Kayak gini tak gawe nih jus karena Mbak Nong ki anggrene iki gara apa pentingnya. Kanggrake angger apa tugasnya yang kira-kira teko. Terus apa semene tugasnya gek ndang gek balik soalnya nang omah kerjaan oke okay, teman-teman. Nek Mbak Nong gawene gur ning omah turu turune ya wis mending turu ning kene. Lah iya, mending turu ning kene awur karo mamak bapak. Lah ning omah ya gaweane oke kok dadine ya. Mamak ya maklumi. Sing penting ya tugasnya karo nggo wong tuwa iki panggah dilaksanakne. Oke, malah ngetak. Besok kong. Kak kong, saiki nyambing umbai, gek terus di samping ngetak ngono to. Ke umbobat. Nah, oke teman-teman ya, iki Mbak Nong tak balik. Iki apa? Kakung nang omah mbah-mbah. Apa? Oh, jagung ade api men. Kong ndi iki? Kenyil-kenyil kok ketan. Kong ndi iki? Mbak Kambati yo lho. Oh, Mas Wati ya. Oh, bali Mbak iki tuku iki. Paling yo rupane. Iki mbok godhog iki mau, Mak. Heh. Mbok godhog iki mau. Mbak nang godhog iki mati. Oh, sing godhog Mbak nganu wis diterima teng. Isu iki mau. Heeh ya. Enak jagungnya. Kenyir-kenyir kok ketan. Heeh. Jagung ketan. Iya anumu kok aku anu. Heeh. Aku balik ya tinggal. Jan. Nak am jagung lho teman-teman. Mau kok panas tak elok. Hmm? Kok panas tak elok. Iya. Jan enak tenan wis jagunge iki sing kayak Mbak Iti. Heeh ya, kok kayak nang roh iki. Kenyir-kenyir. Jagung ketan paling. Kayak legi ya. Ini kan apa ya? Enak. Nah teman-teman, Mbak Nong harus balik mau lanjut ngiris ya. Kayaknya yang penting ini wis beresan, makanan udah siap. Tuh Mak Wek wis tak gawe ke jus juga. Kakong ya wis sumbah-sumbah. Jadi kerjaan yang ini wis gak enak. Gur linggah-lingguh teman-teman. Tapi Mbak Nong karena kerjaan di rumah banyak, jadi ya gur undang balik wae. Nah ini Mbak Nong mau lanjut pulang teman-teman ya, nanti ikutin vlog di rumah. Nah oke teman-teman, ini Mbak Nong tadi pulang dari rumah Mak Wek lanjut ngiris ya, itu dapat pirang blebek, dapat 2 lebih ya. Ini Bapak Alwi juga baru pulang, tuh Alwi baru pulang sekolah. Alhamdulillah panas teman-teman, Masya Allah, jadi aku seweneng nek roh matahari. Roh matahari seweneng. Nah ini nanti ditok-toknya kayaan, terus Mbak Nong lanjut lagi ngiris. Tuh, nanti kan misalnya nek sing ditoto, Bapak Alwi lanjut noto, terus Mbak Nong lanjut ngiris. Panas wis metu. Jare Bapak mau nek panas arep rene ngono jare. Ganti baju Dik, pakai baju Dik. Nah ini Bapak Alwi karo Alwi Dik sarapan.
nasi. Ya aku ngerti tuh. Eh, nyemak maksudnya gimana nasi? Ya aku nyemak mama, ya enak. Ambil tahu di belakang, mama goreng tahu loh, Nang. Hah? Mama goreng tahu. Ini kok, Meng. Sama sekolah kok bawa minum enggak? Enggak. Ini loh, Bapak lali loh. Kowe geng kondisi Pak ngetokne sing wingi kuwi. Oh, yang cewek-cewek pada menari to, Le? Kalau bikin kerupuk kayak gini ya teman-teman, pas ngiris pokoknya yang penting pas ngiris itu kalau ada apa matahari rong jam ngene Mbak Nu wis wenang teman-teman. Soalnya kalau masih irisan seperti ini kalau dapat panas sebentar ngono langsung kering klinting teman-teman. Jadi wis enggak bakalan ngandung ngedang meneh. Biasanya kan kalau hujan sampai sehari nutuh Mbak Nu ngedang meneh teman-teman di kota Solo ya kerupuknya. Nah, terus iki yang kemarin tinggal ngeringkan paling ya sedikit ya aku dikeringin. Nah terus nanti siang habis selesai ini Mbak Nong langsung kirim teman-teman, ada 3 tujuan yang belum dikirim karena nunggu kerupuk ya. Jadi mohon maaf yang belum dikirim nunggu kerupuk kering teman-teman. Nah ini jadi nanti setelah kering Mbak Nong selesai ngires dijaringi terus nanti tak tinggal kirim paket. Tak packing ya nanti yang ngirim Bapak Awi. Oke teman-teman ini kita lanjut pokoknya ngebut banget ini ben gendang rampung ya. Bapak Awi lagi ngetok ke mimian. Dihabisin kayak enak nih, kayak cek tuh. Iya. Biasanya tinggi lombang nih loh. Kayak ini nganu loh, yang wetok-wetok kenari di sekolahan. Berarti yang cowok-cowok udah pulang semua, Awi. Hah? Yang cewek-cewek, yang cowok-cowok udah pulang semua. Berarti yang cewek-cewek pada latihan nari. Dikerjakan ya kerupuk teman-teman. Tuh. Ini yang irisan kemarin masih sehari dijemur dan ini kita keringkan ya setengah hari lah, orang nyampe setengah hari pokoknya dikeringke. Pas Mbak Nur rampung kok guys garing teman-teman. Nanti kita coba ya, kita coba goreng. Terus yang ini yang irisan kemarin yang enggak ini bareng teman-teman cuman kan kita ngirisnya beda waktu itu pas ada panas cuma setengah hari jadi kita ngiris sedikit. Tinggal tapi akhirnya ya tak campur teman-teman. Teman iki wis agak non. Hasilnya Bapak Alwi iki nek iso gawe neh ngono-ngono kuwi dipalangkiran ngono kok. Nggo mepe khusus sing wis garing ngene iki. Kang ropo. Yo, opo kayu muntah? Hampir, Pak. Iya. Oke, Mbak Nung mau lanjutin lagi. Oke, itu di situ Bapak Abi lanjut jerengi yang diiris hari ini. Terus Mbak Nung harus ngebut iki ngiris yang biar cepat soalnya matahari ini mentar-mentar banget teman-teman. Biar cepat kayak rampung. Kita ngerjakan yang lain lagi nanti kalau udah selesai. Masihnya kayak gimana? Kualinya. Dari kemarin suruh bikinin donat, mama enggak iso gawe wisan teman-teman. Wow. Donat. Aku yang itu. Tak, mama ngomongnya tak kon. Yang mana? Sini lo lihat di kamera sini. Dari kemarin tuh suruh bikinin donat, mak aku pokoknya bikinin donat ke mama enggak over. Donatnya enak teman-teman. Iya. Dilihat dari mak, bapakmu kayak
Kayak tinggal mama ya. Awas pisau. Udah sana bawa sana. Pamit nih. Mak mau wis. Ono, Bapak kasih. Udah, Mak udah. Bapak kasih. Kayak senang itu nak. Senang tak ni? Lanjut lagi. Oke. Abi lagi ngapain? Nah, ini Mbak Nung leren sih, teman-teman. Aduh, kiar rampung iki. Arep nganu nglanjutin packing. Itu karena apa nih? Ayo, ayo. Abi kok kayak gitu toh, mamae masuk. Enggak boleh lewat. Permisi. Nah, ini udah kering mau tak wadahi terus. Karena ada sekitar piro ya, 3 kiloan ya. Lebih 4 kilo lebih ya. Mau apa? Tak kirim hari ini teman-teman, enggak penak soalnya wis sakjane nek sesuk sekalian ya enggak apa-apa, tapi Mbak Anung sing ra penak tak kirim hari ini saja ya. Biar ngerampung ke sak idek dulu. Terus nanti kalau siang-siang habis dur kalau masih panas seperti ini tak lanjutin lagi. Tapi ini kita stop dulu. Tak nganu dulu teman-teman. Rampung nih kinjering. Oke, lanjut roto kerupuk. Gimana nih? Gimana nih? Ini ngadai beberapa kilo kirim teman-teman. Nah, ini nanti yang dikirim pokoknya selalu dijemur lagi teman-teman ya. Enggak jadi wis garing, cuman kan kalau goreng. Konde. Tapi kan kalau mau digoreng lebih baik dijemur dulu. Cuma mengambil seberapa teman-teman ya. Oke teman-teman, iki wis tak packing, wis tak timbangi, wis tak bungkusi. Ini yang pengiriman hari ini ada 5 kilo. Nah, sama ini teman-teman. Itu ada 3 tujuan ya. Oke, itu alamat sudah saya tulisi dan ini mau tak packing sekarang teman-teman. Nah, ini yang lain nanti pengiriman selanjutnya setelah
Mbak Nung pulang dari rumah sakit, mawek kemo teman-teman ya, karena mawek hari Senin tuh kemo, jadi udah gak ada pengiriman lagi untuk minggu ini, pengiriman next hari apa ya, pokoknya ya minggu depan lah teman-teman ya, setelah Mbak Nung pulang dari rumah sakit. Itu nanti paling kerupuknya stok yang menipis ya Mbak Nung, jadi nanti Mbak Nung pulang rumah sakit bikin lagi ya. Oke, dan ini videonya cukup sampai di sini ya teman-teman. Mbak Nung mau lanjut packing, terus mau lanjut nganter ini sama Bapak Ali. Terima kasih udah ngikutin channelnya Mbak Nung, dan jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, sebenarnya ini mau di packing terus mau dikirim ya, dan ternyata barang ada yang kurang, dan kurangannya itu gula aren. Aduh, tadi ini gak sih dikirim hari ini teman-teman. Mbak Nung bermayang-mayang beli gula aren, belum dapat. Nah dan ini, tadi ini sisan besok pengiriman teman-teman ya, ada 3 tujuan, jadi besok hari Jumat kita kirim. Dan itu cuacanya udah mendung banget, dan ini Mbak Nung mau lanjut ngiris, nanti tak taruh kulkas ya. Itu Bapak Ewi lagi ngesah nih, Mbak Nung mau lanjutin ngiris lagi teman-teman. Arang ngiris langkul di dalam kulkas. Kamu mainan apa? Oke kan kulkas. Mau iso oke kok, mau tak iris, lanjut iris teman-teman. Ini katung ke sini.